Hutan di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu malam terbakar. Diduga hutan dibakar secara sengaja oleh warga karena ditemukan ban bekas di lokasi kebakaran. Tiga unit pemadam dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang diturunkan ke lokasi kebakaran di Bukit Batu Jarang di Kecamatan Lubuk Begalung. Namun pemadam dan petugas yang diturunkan ke lokasi tidak bisa berbuat banyak karena lokasi titik api berada di puncak bukit berketinggian 600 meter. Banyaknya bahan yang mudah terbakar karena kekeringan sejak 2 minggu terakhir membuat api berkobar cukup hebat. Diperkirakan 2 hektar hutan terbakar dan hingga saat ini belum bisa dipadamkan. Lahan yang terbakar lebih kurang 2 hektar dan ini sengaja dibakar. Ada 2 bekas ban terbakar di atas kami temukan. Dan kami sudah padamkan sesuai dengan lokasi. Kemudian karena luasnya kami tidak bisa berbuat lebih. Ya, ada BB-nya, ada karetnya. Ya. Ini salah satu. Yang 2 titik lagi. Ini lagi 2 titik. Ini adalah bekas ban yang dibakar. Artinya bukit ini sengaja dibakar oleh masyarakat.